Berapa, Bos? Mana? Lekor. Lekor. Iya dong. Satu berapa? 100. Hah? 100. Berapa kurang? Mana lagi nomor 90 belinya? Ambil 2. Itu sudah 100. Ambil 2. Iya, 100 ya. Kamu bisa kan? Kurang sudah. Enggak bisa kurang kan 90 belinya. Kurang itu rugi lagi. Ini dapat 20.000 saja ini. Uang yang besar lagi. Di mana sih rasa? Di juta kalau di sana. Sudah tanya. Ini loh. Welcome back my YouTube channel. Hari ini saya akan makan ikan tuna bakar. Tapi maaf ya guys, agak hitam. hangus. Nah, hari ini, siang ini saya akan makan dengan sambal. Nah, ini dia. Ini sambal colo-colo. Sambal colo-colo tapi pakai tomat dan lain-lain. Rica semua segar guys. Oke. Okay. Ini satu ikan ini ikan besar loh guys. Cukup lebar loh guys. Cukup besar. Nah, nanti akan ada timunnya lalu sedikit nasi. Kira-kira habis enggak ya? Mudah-mudahan habis ya. Bismillah. Rasa ikannya seperti pada umumnya ya, ikan segar, tuna segar, jadi agak-agak sedikit rasa manis, benar-benar manis. Kira-kira habis nggak ya satu ekor ini? Ikan ini dia agak manis karena baru, jadi terasa agak-agak manis. Tuna ini banyak yang suka, karena apa? Dagingnya cukup tebal. Tapi saya sendiri tidak begitu terlalu dominan makan tuna. Lebih bagus ikan batu-batu sih sebenarnya, cuma tadi carinya susah. Nah, teman-teman kalau mau tahu harga tuna yang saya beli ini, besar sekali ini, cukup dengan harga 100.000. Ya, relatif murah sih kalau menurut saya, karena biasanya kalau lagi mahal itu bisa sampai 1,5, 2,5, bahkan 300.000. Enak sekali. Ah, rasanya ada timun guys. Ini ikannya, tunanya. Enak sekali. Rasanya enak sekali. Bumbunya itu benar-benar meresap. Terus
jangan lihat hangus ya, tapi dagingnya cukup wow, enak, enak sekali. Kelihatannya hitam, tapi bukan terlalu hangus ya guys. Ya, kita makan. Ini sambal yang sebelah sini kali. Supaya kelihatan. Saya tambah lagi guys sambalnya guys. Sambalnya spesial, enak sekali. Sebenarnya sambalnya itu cuma dari bawang, lalu ada tomat, rica. Ini yang paling penyedap rasa, garam, itu aja, nggak ada yang lain. Tebal sekali guys. Pedis tapi bercampur-campur rasa nikmat dari dagingnya. Jadi tidak begitu membuat apa ya? Susah untuk dibayangkan, untuk dijelaskan. Kenapa saya minum terus? Karena pedis ya, minta ampun. Guys, lihat guys. Tunanya guys. Wow. Nikmat. Ini kalau bapak mantu deh, memantu dong lewat depan, terus dong jatuh kah, celakaan kah. Terpeduli ya.